Apakah Anda percaya bahwa ular berbisa yang sudah terpenggal pun masih membahayakan? Tayangan video ini mungkin akan menjawab pertanyaan tersebut. Seorang warga bernama Sam Bilitter dari Huntsville, Alabama merekam adegan mengerikan setelah dirinya memenggal seekor ular berbisa. Ular ini sengaja ia bunuh lantaran dikhawatirkan bisa membahayakan anggota keluarganya. Namun, peristiwa yang baru pertama kali ia saksikan pun terjadi. Beberapa saat setelah dipenggal, bagian tubuh ular itu masih bergerak-gerak. Namun yang paling mengejutkan terjadi setelah itu. Kepala ular yang sudah terpenggal ternyata masih bereaksi terhadap segala gerakan yang dianggap mengancam potongan kepala ular tersebut. Langsung menggigit bagian ekornya sendiri yang sudah terpisah. Aku sebenarnya ingin merekam bagian tubuhnya yang masih bergerak tanpa kepala. Tapi beberapa saat kemudian kepalanya menggigit ekornya sendiri. Ini benar-benar mengerikan, ucapnya.